Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video perform dari Dr. Iqbal ya, yang membawakan lagu Cemburu Menguras Perasaan. Dan di sini Dr. Iqbal dan lagunya ini tuh berhasil mendapatkan 5 SO. Wah, kalau udah dapat 5 SO berarti lagunya ini pasti bakal bagus banget guys ya. Oke, kalau gitu ya enggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Sayang. Iya, sayang. Kamu lagi di mana? Sama siapa? Aku lagi sendirian, sayang, di rumah. Jangan bohong ya. Bilang di rumah, taunya jalan sama teman kamu yang cewek itu. Kamu selingkuh pasti. Kamu tuh kenapa, sayang? Curigaan terus sama aku. Cemburuan terus sama aku. Kamu cemburu sama teman cewek aku itu. Dia cuma rekan kerja aku doang, yang. Keren ya. Ya kamu sih selalu bikin aku curiga. Balas chat lama, alasan inilah, itulah. Semua kamu curigain. Semua kamu cemburuin. Wih, Cece main sinetron yang Dr. Iqbal ini. Aku tuh sayang banget sama kamu. Gombal lagi. Aku juga cinta sama kamu, yang. Sayang boleh cemburu sama aku, tapi kalau berlebihan, cemburumu menguras perasaanku. Wow, keren, mantap. Harus bagaimana lagi aku meyakinkan hati bila dirimu selalu tak percaya kepadaku. Kulabuhkan cinta untukmu, ku berikan kesungguhanku, tapi kau ragu. Ada renanya keren banget loh. Sekarang tak pernah ku membayangkan ada yang lain darimu. Aku memilih sendiri bila kau tak bersamaku. Engkaulah bahagiaku, satu-satunya untukku. Cinta.
Wih, cenggongnya. Cenggongnya ngeri kali. Juara ini, juara. Kau hal terindah yang bisa ku miliki di hidupku. Mana mungkin kan berpaling, ku hanya inginkan kamu. Inginkan kamu. Asik. Mantap, keren, sumpah. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk perform dari Dr. Iqbal membawakan lagu Cemburu Menguras Perasaan, dimana di sini memang dari awal aja Dr. Iqbal itu udah kelihatan banget auranya ya, dan di sini Dr. Iqbal itu berhasil mengeksekusi lagunya dengan baik banget. Sampai-sampai Mai Sohima itu belum waktunya habis pun dia udah berdiri guys. Itu merupakan sesuatu yang jarang-jarang dilakukan Mai Sohima. Tetapi di sini baru pertama kalinya itu dilakukan Sohima di penampilan Dr. Iqbal di sini. Wih, keren banget. Apalagi tadi guys ya, untuk nada-nada Indianya tadi ya, Sarenggama kalau gak salah ya. Iya, Sarenggama India. Itu wow, keren banget, sumpah. Aduh, Dr. Iqbal. Dan yang aku suka juga di sini adalah nada rendahnya dia ya, itu halus banget, enak banget. Nada rendahnya Dr. Iqbal di sini tuh kuat banget powernya gitu guys. Dan dari awal tadi habis nyanyi dia langsung ke panggung itu langsung ke Mai Sohima ya. Nah di situ Mai Sohima itu udah terpancing-pancing guys, karena actingnya, terus pembawaannya, feelnya itu dapat semua. Makanya tadi Mai Sohima itu dan juri-juri yang lain itu pada bergemuruh gitu ya, pada excited banget dan pada puas banget gitu dengan penampilan Iqbal. Oke, terima kasih ya udah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga guys ya udah mau nonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.